Oke, ma bro. Wow, sakit kan ma bro ya? Hey, kamu enak kan ma bro ya? Raten aja. Oke, sakit bro. Oke ma bro. Oke ma bro ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, ma bro, apa kabar kalian semua, ma bro? Jadi kalian ma bro, cek bakal mau ngasih tahu ke kalian nih, ma bro, ya SMG yang paling meta setelah updatean yang kemarin-kemarin, maksudnya updatean sekarang ya, ma bro, ya. Oke. Kan kalian bingung nih ya, SMG apa sih Bang Oce yang paling dewa, yang paling sakit, paling mematikan ya? Pasti kalian pada bingung ya, ma bro. Oce kasih tahu aja nih, ma bro, apa ya, ma bro. Oke. Jadi SMG-nya yang Oce pegang ini, ma bro, yang karakter Scarlet pegang ini, ma bro, ya, SMG-nya, oke. Jadi KXR, ma bro, ya. Kenapa Oce pilih KXR ya, ma bro? Karena setelah Oce coba ya ma bro ya, di antara PDW, Kikinan, KXR ya ma bro ya. Oke, yang paling enak menurut Oce KXR ya ma bro. KXR seperti juga di buff ya. Soalnya recoilnya mantep banget sih ma bro ya, setelah Oce coba ya ma bro ya. Wah, sangat lurus dan fire rate-nya sangat kencang banget ya ma bro, semenjak updatean kemarin ya ma bro ya. Oke, dan Kikinan setelah updatean kemarin dia tidak lagi lurus seperti biasanya ma bro ya. Oke, alias sudah bergetar recoilnya ya, sedikit bergetar ya ma bro. Maksud Oce sih masih bisa dipakai-pakai aja, masih enak aja ma bro, dan masih termasuk SMG yang meta lah ma bro. Oke, masih termasuk SMG yang meta ya. Pokoknya PDW, Kikinan, GXR 3 itu menurut Oce enak, worth it dipakai di season ini. Tapi Oce pilih GXR yang paling bener-bener dewa, yang paling bener-bener mantap ya ma bro ya. Dan di antara pro player lainnya juga pada bilang begitu ya ma bro. Oke, karena ya setelah Oce coba ya enak gitu ya ma bro ya. Waduh ma bro ya, ntar Oce kasih tau attachment atau gunsmithnya ma bro ya. Jadi ada 2 attachment ya ma bro ya. Satunya itu bener-bener full mobility banget, dan satunya itu buat mid range gitu ma bro ya. Oke, jadi kita cobain 2 attachment atau gunsmith ini ma bro ya. Oke, jadi ada 2 ya seperti champion tadi. Oke, buat jarak yang lumayan jauh, mid ke jauh gitu ya ma bro ya, atau buat ngeras-ngeras ya yang mau full mobility-nya. Langsung aja kita coba ya ma bro ya, ke ranked match ya ma bro ya. Oke, let's go, kita main aja di domination atau hardpoint, kita lihat dapatnya apa dah. Let's go aja ma bro. Oke, yuk ma bro. Oke ma bro, Oce udah di dalam game ya ma bro ya. Let's go ma bro, kemarin kita coba saja ya ma bro, KXR ini ma bro ya. Oce bakal nyobain attachment yang pertama dulu ya ma bro ya. Oke, yang pertama ini mobility-nya cukup besar ya ma bro. Oke, movement-nya mantap lah ma bro ya. Oke, karena kita di sini bakal cobain 2 attachment ya ma bro, atau 2 gunsmith ya. Satunya itu untuk middle range ya, middle to long range, anjay. Ma bro ya. Waduh, sakit sekali ma bro. Oke ma bro. Wow, sakit kan ma bro ya. Mantap ma bro ya. Aduh, Oce baru banget mainnya ma bro. Gokil ma bro, enak banget lah. Let's go ma bro. Ini Kikinan nih ma bro, kita bandingin sama Kikinan deh. Oke, jika kalian mau bandingin sama Kikinan aja, Kikinan yang geter banget ya. Ya, Kikinan yang geter banget tuh, kalau pakai Kikinan udah mati itu dia ma bro. Ya. Oke, okay, tetap santai ma bro apapun yang terjadi ya. Oke, okay, strike Oce udah ready ma bro. Oke, okay, mantap ma bro. Oke, okay, sini ada musuh. Woi ma bro, tetap santai ma bro ya. Ma bro. Oke, okay, ma bro mantap ya. Hey, kamu enak kan ma bro ya, raten aja. Oke, okay, sakit bro, hati-hati lu sama KXR aneh ya. Oke okay, ma bro. Oke okay. Oke okay, ma bro, aduh mantap ya. Wah, temenku gak ada yang mau masukin ma bro ya. Wah, pada maunya menang doang ya. Cerah tuh, ya Allah. Oke ma bro, waduh dikit lagi ma bro ya. Waduh ma bro, mantap banget ya. Oce ada kill berapa temen, Oce berapa tuh, lihat ma bro ya, masih 4 temen Oce. Ya gak apa-apa sih ya, Oce harus menggendong berarti ya. Oke ma bro.
Oke mah bro, tetap santai. Ini musim mah bro. Muncul apalah kalian. Oke, mati dia mah bro ya. Oke mah bro, mantap dia mati aja. Oke, rata lu ya bos. Tetap santai mah bro ya. Apapun yang terjadi. Oke. Tetap santai. Santai aja mabro ya. Kita berlindung di sentry gun ya. Oke mabro. Tetap santai apapun yang terjadi ya. Oke mabro. Dia mati mabro ya. Oke, tetap santai mabro apapun yang terjadi ya. Oke. Oke. Oke mabro. Mana lagi musuhnya mabro? Oke. Enemy shock RC is coming. Hostiles have the hard point. Oke mabro, ratain aja ya. Mabro. Oke, mabro ya. 53 kill saja mabro ya. Wah, tapi kurang nih mabro ya. Oke, kita bakal main smash lagi yuk mabro ya. Oke. Kita bakal main smash lagi. Kita cobain yang middle range ya. Attachment yang mabro kan dari 2 ya. Let's go. Oke, mantap mabro ya. Let's go aja deh mabro ya. Ayo, langsung aja ya. Kita langsung cobain aja, kita start langsung nih mabro ya. Oke. Wow, killnya 53 ya. Let's go mabro. Yo, oke mabro ya, karena ini attachment yang dikhususkan untuk point man atau para support yang ingin memakai SMG KXR mabro ya. Jadi kita coba aja mabro, ini sedikit lebih berat ya mabro ya, tapi sangat lurus ya. Oh kan, lihat tuh mabro ya, lurus banget men ya. Bahkan air-air pun bisa menangis melihatnya ya. Oke, mati kan mabro. Oh, oke mabro. Kita bakal nahan ya mabro ya, bersikap seperti point man. Oke. Okay. Mabro mati aja dia. Wih. Mantap mabro ya. Mari kita coba ya ke sermut kita ini, apakah enak? Turnamen banget gitu ya. Lost B. Destroy enemy UAV. Capturing Alpha. Oke mabro mati aja dia. Lagi tuh mabro ya. Sakit banget ya. Oke mabro ya. Let's go mabro ya. Kita sudah memenangkan 75 poin ini mabro ya. Oke. Poin ini enak banget mabro ya. Ocha udah coba ya. Ocha sudah coba di match sebelumnya ya mabro. Sebelum Ocha bikin ini jadi konten ya mabro. Karena Ocha perlu kepastian attachment ini. Itu enak gitu mabro ya. Oke. Oke mabro, dapat 2 saja mabro. Oh my god mabro, dikit lagi ya. Mabro, 2 saja mabro ya. Kita mabro ya. Oke mabro, gas aja. Oke, ratain aja mabro. Oke mabro ya, sakit banget ya, lurus banget ya mabro. Kalian bisa cobain ini mabro ya. Oke, pastikan kalian nonton sampai habis dulu, karena kalian harus lihat gameplaynya sebelum mencoba. Tapi saya mati ya, karena Shaq Arsi. Oke. Mabro mantap ya. Kalian gimana mabro? Oke, mantap mabro. Menurut kalian gimana mabro ya? 33, oke. Langsung aja ya Ocha bagi-bagikan sembako attachment. Sembako.
sembako nggak tuh? Oke, langsung aja mabro kita. Yo, oke mabro, ini aku langsung kasih aja touchman atau gunsmith ini mabro. Ini ada dua key XR mabro ya. Oke, ada dua ya mabro ya. Oke, kita pilih. Yo, langsung gunsmithnya ini mabro ya. Jadi ini yang baru saja pakai di summit ya mabro ya. Ini khusus kalian yang point man ya mabro ya, yang tidak suka terlalu cepat movementnya ya, dan lebih mementingkan recoil ya mabro ya. Lebih mementingkan kestabilan senjata ketika menembak bangetnya itu loh mabro. Oke, ini ya mabro. Di antaranya itu aja pakai barrel OC marksman ya mabro ya, yang dimana ini yang paling bikin recoil kita sangat stabil gitu. Ini yang paling bikin astagfirullahaladzim, kenapa ya saya kayak gagap gitu ya mabro ya. Aduh, OC gagap. Oke, selanjutnya mabro ya, kita nggak boleh lupa sama no stock ya mabro ya, karena SMG kalau udah dikasih no stock itu sangat OP ya mabro ya. Oke, kunci movement senjata SMG itu dari no stock mabro, jadi jangan lupa ya. Oke, player SMG harus pakai no stock ya. Oke, let's go. Udah ini pokoknya ya, diantaranya ini. Terus proknya jangan lupa ya mabro ya, enchain bolt ya mabro. Ini tuh nambahin fire rate ya mabro ya, kecepatan menembak gitu ya, pelurunya tuh semakin cepat keluarnya itu ya mabro ya. Oke, bikin musuh cepat mati gitu mabro itu ya, mengurangi 13% fire interval ya. Di sini nambahin fire rate. Oke, selanjutnya pakai OC laser taktikal, kalian udah tahu ya mabro ya, mempercepat ADS, mengurangin penyebaran peluru ya. Terus amunisinya OC pakai extend magazine A ya mabro, jangan lupa nih dua attachment OC pakai magazine A ya mabro ya, extend magazine A ya, nambahin 10 peluru, lumayan lah mabro, dari 40 jadi 50. Oke, dan yang OC pakai ini mabro, yang game awal-awal ini OC bakal jadikan attachment atau gunsmith utama ya mabro ya. Dasarnya pakai MIP light barrel. Oke, ini kebalikan dari marksman ya, kalau marksman kan lebih mementingkan recoil, kestabilan dalam menembak, kalau ini tuh movement ya, terus kecepatan open scope ya mabro ya. Oke, no stock jangan lupa ya, pasti no stock ya, enchain bolt juga jangan lupa, OC laser tactical jangan lupa, extend magazine A. Udah sih, ini di barrel doang ya mabro ya. Oke, nah ini sama semua. Oke mabro ya, yaudah mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini mabro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe juga. Oke mabro, yep, see you mabro, terap, yaudah, dadah semuanya, see you next.